Setuju, Ndre? Kalau Pak Prabowo dan Mas Gibran yang memimpin negeri ini, Ndre, gue yakin pendidikan Indonesia makin maju. Jelas. Anak cucu kita bisa sekolah tinggi. Betul. Apalagi dikasih gizi yang baik secara gratis. Nah, cakep tuh. Jadi enak ya kan? Enak. Bisa anak sekolah cucu tinggi. Kita, biasanya si Perdi sekolahnya 2 tingkat, ini 40 tingkat, Ndre. Tinggi. Bukan sekolah di gedung yang tinggi, maksudnya ilmunya jadi tinggi. Oh, pendidikannya. Pendidikannya. Saya kirain kelasnya dinaikin. Bukan. Oke, kalau begitu langsung saja. From Solo to Indonesia, please welcome Gibran Raka Buming Raka. Mas, mas. Itu, mas, mas. Maaf. Podiumnya di sana, mas. Mas, loh. Podiumnya di sana. Oh, malah dagang. Kita tanya lah. Kan tadi maksudnya Mas Gibran di podium tiba-tiba kesini membawa apa nih, mas? Harusnya di sana, mas. Iya. Ini saya bawa sesuatu. Oke. Sebuah gagasan yang konkret. Bukan sebuah teori atau retorika. Ini saya mau mengenalkan program makan siang gratis dan susu gratis untuk anak-anak kita. Mas Gibran luar biasa ya. Beliau ini gak banyak bicara, tapi langsung kerja. Iya, dan kerjanya akan nyata. Bagikan makan gratis dan susu. Betul sekali. Tapi mungkin Mas Gibran gak tahu. Kenapa? Kalau minum susu itu katanya gak boleh sama ikan nila, mas. Kenapa emang? Kenapa itu? Karena katanya gara-gara nila setitik rusak susu sebelah. Rusak susu sebelah? Mana ada rusak susu sebelah? Itu rusak susu sebelah enggak? Nah itu maksudnya. Susu siapa yang sebelah rusak? Iya. Apa benar itu Mas Gibran? Apa benar yang dikatakan Sule itu? Itu kan istilah, Andre. Lucu ya? Pepatah, oh, iya, iya, pepatah. Iya. Iya. Mas Gibran, ini sekarang kan banyak kita mendengar nih, ada segelintir orang yang menyinyirin program dari Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kira-kira respon Mas Gibran untuk menjawab nyinyiran-nyinyiran itu bagaimana, nah, mas? Bagaimana? Ya, ini memang banyak yang nyinyir ya. Tapi Bapak Ibu harus tahu program makan siang gratis dan susu gratis ini sudah ada di 76 negara. Dan sudah dirasakan manfaatnya oleh lebih dari 400 juta anak. Jadi ini bukan program yang mengada-ngada. Jadi ke depan, untuk menuju Indonesia emas, harus kita siapkan juga generasi emasnya. Anak-anak yang sehat, pintar. Itu kuncinya. Tapi ngomong-ngomong ini makanannya boleh dicoba, mas? Boleh. Ayo, mas, kita coba ya, mas. Ayo. Saya dari Jumat belum makan. Lama banget loh. Iya, maklum, Rek. Ada plastiknya. Ada plastiknya. Buka dulu. Makanya lu sih. Nggak kelihatan. Lu harus dukung Pak Prabowo biar lu sekolah tinggi. Makasih, Mas Gibran. Ada plastik dikenyot. Gue udah gak tahan, abis ngeliat susu pengennya ngenyot aja gitu. Seruput. Waduh, Le, enak banget, Le. Hah? Enak banget, mas. Tapi ikan nilanya mana? Gak ada kan? Itu kan pepatah, oh, iya. Coba, makan dulu, Sal. Boleh coba, mas. Bukain dong. Ini calon wapres, susuh lagi. Maaf, saya kan tahu orangnya enak gitu loh. Iya. Lu yang bukain dong. Nah, dikit aja. Udah gak apa-apa, mas. Gak apa-apa, mas. Ya.
lu jangan dikuak sama nasinya. Nah, dikit aja ininya. Ini kan buat makan siang. Ini dagingnya berasa gimana? Berasa empuk. Ya, pokoknya jangan lupa di like, share, komen dan juga subscribe. Saya taruh ya, Mas. Enak. Ini enak. Udah enak, gratis lagi. Iya. Luar biasa kan. Saya Radi Saputro. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.